Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di pagi ini tentunya datang dari unggahan Indosiar. Siapa yang udah gak sabar nih untuk melihat para nominasi di Indonesian Dangdut Award 2021 ya, pulang membawa piala dari masing-masing kategori. Nah, tungguin deh malam penganugerahan Indonesian Dangdut Award 2021 yang akan hadir pada hari Rabu ya, 1 Desember 2021 di Indosiar serta di video.com juga ya. Sambil nunggu nih, jangan lupa beri dukungan ya, voting terus untuk lagu dan penyanyi favorit kalian. Sekali lagi nih, jangan lupa malam puncak Indonesian Dangdut Award 2021 pada hari Rabu 1 Desember pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ada komentar Arna Ningsih, menunggu 1 Desember again. Siap-siap menghitung hari lagi nih pada sahabat, tandain kalender dan catet jamnya. Fan Lesti Billar pun ikut berkomentar, bismillah semoga Lesti Kejora pemenangnya, amin. Dan ada Ulfa Indriani, bismillah Leslar hadir. Pokoknya bismillah ya, Lesti Kejora akan memborong piala di IDA 2021. Oke, selanjutnya nih ada official RCTI, di mana unggahan pribadi dari official RCTI, voting terus nih para nominasi Indonesian Music Award 2021. Pilihan kamu ya dengan cara follow Instagram @officialRCTI, lalu like postingan ini, masuk ke kolom komen, lalu voting dengan format contoh ya. Pagar VOTIMA 2021 spasi kode nominasi, contoh pagar VOTIMA 2021 spasi D3. Kamu bisa voting melalui Instagram @officialRCTI, aplikasi RCTI Plus dan aplikasi Langit Music di kategori Social Media Artist of the Year. Kemudian ada kabar selanjutnya dari MNC TV. Kamu harus tahu nih guys, ada 7 fakta penyanyi dangdut wanita paling di hati. Ini yang bikin kamu jatuh hati nih. Mana tim yang gak sabar buat tahu siapa yang akan menjadi pemenang di kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati. Untuk itu saksikan Adi 2021 pada hari Rabu tanggal 24 November pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di official MNC TV. Dan kabar bahagia juga datang dari kabar trending, di mana Atta Aurel gerebek rumah baru Lesti Billar part 1 sudah menempati trending nomor 1 guys. Masya Allah, Leslar ini memang pembawa barokah, pembawa rezeki ya. Apapun yang disandingkan dengan Leslar selalu trending. Kemudian untuk selanjutnya ada kabar trending dari Lesti, kulepas dengan ikhlas di AMI Award 2021 udah naik ke trending 8 nih para sahabat. Kemarin trending 10, kemudian trending 9, dan sekarang trending 8. Good job ya. Dan untuk selanjutnya nih, pertama kali duet Lesti dan Judika di AMI Award 2021 dengan menyanyikan lagu Es Lilin ini turun di trending 2 guys. Semalam masih di trending 1 ya, namun hari ini sudah turun di trending 2. Kita gaskan kembali ya.
Kemudian kemarin malam nih Lesti Kejora dan Kakak Bilar duet romantis, so cute banget ya romantisnya Lesti DA dan Rizky Bilar menyanyikan lagu Cinta Sejati di Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 sudah menempati trending di nomor 24. Kemudian Lesti Kejora dan Rizky Bilar cinta luar biasa di acara Shopee 11/11 Big Sale TV Show. Ini udah menempati trending 47. Wah, benar-benar ratu trending ya. Setiap yang berhubungan dengan Lesti dan Rizky Bilar pasti ini trending, guys. Bangga banget ya sebagai para fans. Dan kemudian ini ada kabar terbaru dari Pak Otis nih para sahabat, di mana Antv mengunggah postingan dari Cinta Abadi Leslar, "Tetaplah setia bersamaku, spesial Baby Moon Turki ini." Mendadak dirubah jam tayangnya nih para sahabat, dan tentunya tayang lebih awal, yang tadinya tayang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sekarang tayangnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tetap ya, satu minggu dua kali, yakni pada hari Sabtu dan Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, jam 1 siang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih karena jamnya udah dirubah. Jadi kita tetap nonton Cinta Abadi Leslar setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Itu dulu kabar terbaru spesial Leslar. Tetap stay tune. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.